Yang kedua, makna menjaga kepala ini adalah antahfadhar ra'sa min an tatakabbara 'ala 'ibadillahi. Tatakabburu 'ala 'ibadillahi haram. Jaga kepala kita jangan sampai takabbur, yakni sombong. Merasa diri lebih daripada hamba-hamba Allah yang lain. Sombong di hadapan hamba-hamba Allah. Karena sombong di hadapan hamba-hamba Allah itu adalah sesuatu yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibr." Tak mungkin atau tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Ini menunjukkan bahwa kesombongan bisa mencegah seseorang dari masuk surga. Yang ketiga, an tahfadha kadzalika hadha al-basara min an yanzura ila an-nisaa'i al-kasiyati al-'ariyati al-muntashirati fi syawari'. Menjaga mata. Menjaga mata dari melihat wanita-wanita yang telanjang, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang banyak di jalan-jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Oleh karena itu, ketika kita jalan, maka perhatikan pandangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin." Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan-pandangan mereka. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadratil fujaah, fa'amarani an asrifa basari." Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan fujaah. Pandangan fujaah itu tidak sengaja dia ngelihat. Ya. Artinya tiba-tiba ngelihat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, memerintahkan untuk memalingkan pandanganku. Ini yang keberapa?